Konsepnya tuh kedai mie biasa yang memang menjual mie, terus rasanya juga enak, dan waktu makan tuh bukan yang bersih, maksudnya bukan tempat tuh bukan yang AC di gedung mewah, tapi lo kayak keringetan kayak gitu-gitu, kayak kedai mie biasa aja sebenarnya konsepnya. Sama dimsum, mie-nya tuh kita memadukan Chinese food sama Indonesian food. Jadi kayak ada mie ayam kecombrang, mie-nya kan ala-ala Chinese, combrangnya Indonesia gitu. Konsepnya memang kedai, sebenarnya ini kedai mie, jadi harganya juga sesuai sama kedai. Kalau mie ayam ini jatuhnya di Lurik, di mall ya nggak mungkin harganya 15.000 gitu. Jadi semuanya kan disesuaikan sama tempat, sama modal gitu. Kita nggak bisa nyamain di mall sama di kedai begini, harganya beda. Ini mah hasil tes food ke mereka juga, ini anak-anak juga doyan banget sama mie, jadi lagi awal-awal juga mereka nyobain terus dimsum juga mereka nyoba. Halo pemirsa, halo selebriti, saya Usi, jangan lupa datang ke Yummy Usi di kawasan Cipete, ada kedai mie ayam enak banget, plus dimsum-dimsum ya, jangan lupa aku tunggu ya, thank you.